Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuka pasar murah dalam rangka menyambut Idul Adha 1442 Hijriah di Aceh Singkil, Senin 5 Juli 2021. Pembukaan pasar murah di Singkil menandai dimulainya pasar murah serentak di 23 kabupaten kota di Aceh. Pasar murah di seluruh Aceh ini akan berlangsung selama 5 hari ke depan, yaitu hingga 10 Juli 2021. Gubernur Nova dalam sambutannya menyebutkan program pasar murah ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, terutama untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang terdampak pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ini, pemerintah Aceh kembali menghadirkan program yang tujuannya untuk meringankan beban masyarakat. Program tersebut adalah menggelar pasar murah di seluruh Aceh di 23 kabupaten kota. Selain itu, dalam sambutannya Gubernur juga mengingatkan masyarakat pembeli dan panitia penyelenggara pasar murah agar mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Hal itu disebut perlu menjadi perhatian bersama, sebab serangan COVID-19 di Indonesia dan termasuk di Aceh mengalami peningkatan sejak 2 bulan terakhir ini. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dinilai menjadi pemicu meningkatnya serangan wabah ini. Sementara itu, Bupati Aceh Singkil, Dul Musyrid, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Aceh atas penunjukan Singkil sebagai lokasi pembukaan pasar murah.